selamat. Kalau kita kenai salawat sirul kuyuk lisai tisatul kodil al-jailani tadi kan ya sebenarnya menurut kemampuan kaisa diramal rosa iki yunnya tunggu-tunggu lebih kakelar muka wis tinggu wiritan lelembah sampai dukun-dukun dendek nih. Oke. Ya bukan di koleksi ya kan kesempatan ya kan gak ngerti bunda wis tunggu dukun-dukun soalnya ilmu itu penting ilmu itu diumpet malah kapi apamanya wong alim. Wong alim itu gak boleh ngumpet no ilmu ya kuduk di sepiar no nanya kaya aku kaya kusiku alhamdulillah rata-rata pernah wis tak lakoni si talung pernah tak lakoni kapi lagi bih menawa sampean besok-besok nek tumpo dijenengi sholawat sirul wuyu lisai di sabtul qadir jailani gue di sabtul qadir jailani ini bagus gak tau kok ini jendak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuklihuna maqasidal kulub wa tuksibuna biasilal kuyub wa lali wa sabi atibail kulub wa barik wa salim barung garis ikini kagunde wong ahli siri wong ahli batin seneng sekali ini akai buka enang nang siri ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulihuna panjenengan tinggalaken kula kelawan sholat wau maka sitel kula ing pira-pira sejati hati watung sihuna biya sirul yum lan panjenengan bukakan ing kula biya kelawan sholawat sirul yum ing rahasiane piro-piro kang sabar terus mane ati baul kula terus kanjeng Nabi kaya dokter ati obati ati baik dari siji sapa kang maca sholawat iki ibadah sholat fardu kaping pitu monggo diparingi jembar atine jembar rezekine lan diparingi kelebihan beruh perkara mungkin apa sing terjadi ana ing awake dhewe lan wong liya lan ora perkara gaib apa wae sing bakal terjadi lan ini dadi sampeyan dawa aja pentino kan mari sholat ping pitu insyaallah jumbar atine jumbar rezekine terus diparingi weruh sing perkara sama nek ojo ngarani apa dadi wong awas iki cocok dengan aku padu dukun-dukun no ada tapi yang kau lagi nyongkla nyongkla ngomongan bahasa yang padu ngomongan nyongkla iya iya tadi sama coba aku aninan bisa ngelak hati buka balero barang sing samar is lejaro bangun apa ya awas pas kita waduh pas kita sing nomor loro sapa wong kang mot sapa
poso 10 dino dimulai awal bulan Muharram saiki ora. Jeneng loro sapa wong kang poso 10 dino dimulai awal bulan Muharram suro iku selawat diwaca samampune pada salat tahajud utawa salat hajat. Insya Allah dibuka rahasia-rahasia qaim utawa alam qaim iki. Ismulai siji suro Muharram iki sampai 10 dino ame poso tapi ini kakak poso diwiritai dan pengiru sama bude pimpin tuan tapi tentang bulan siji tapi satu 10 hari balis anu betul awas itu bayalan nomor nomor telu nomor empat ya baitai sopong kang mojo istiqomah pada sholat fardu kaping 99 tujuan ngawarui berita-berita qaim apa sing arep terjadi kene lani selawat tinggi silukun kena tiku istiqoroh nanti tipe 99 Bintang-bintang apa yang terjadi itu insya Allah baru apa yang terjadi kejadian di alam dunia tapi jika tapi merocok tadi dukun bahama jika apa cuma karnur nolulu kalau tadi kaya apa mulu dukun ya ngerti cuma kau sati apa ngarani nyongklok-nyongklok meniku si nomor papan kapan salawat iki wis menyatu kepingin berdoa korong baik kelapa salawat iki diwaca ping telu karo merem insya Allah timbari berdoa korong samar kanggo buka lawang baik kapan turun menyatu diwaca ping 35 dine misalnya sama wis istiqomah kan akhirnya menyatu sirine dikene kepengen roh apa sing sekirane karo diwaca ping 35 merem nomor wae batu nyendon dingi doa rungi sampai tapi yang turun menyatu di wajah pintelum polo limo lah insya Allah dibaringi warung berita sing sama dimana kena tinggu istiqoro koyom untungnya ini harapnya terjadi apa harapnya ada bencana ada apa insya Allah dibaringi warung kecil kadang sering mengalami meniku karena kadang-kadang kena cerita orang meniku ini kena diniku ada gunung ledas diniku mungkin Lumajang itu gunung apa gunung Semeru ada ruang aku guyon tidak laku ini kena diniku mbak rek aku karo masih di diniku ibu dinyang kena wong Gusti Allah iso diniku kok. Sing nomor 5 selawat sirul wiyut iki kena kanggo istiqoro ngawarui masalah utawa perkara kang durung jelas kena kanggo ngawari perkara sing ora arepe terjadi ana ing dunya iki lan insya Allah diparingi kasal utawa kebuka hati utawa loro satu lunge winara iki ya dadi apa jenenge
iku pentai sholawat asyuru buyum kades Abdul Qadir Jailani terusane tak nyebut dongan lagi bisa Abdul Qadir Jailani memakai cuma sedikit lagi sehubungannya takdiriku iso berubah kande kaya dawe kanya nabi layarutul koto ilan tua sing iso merubah takdiriku tuh ini tanah Abdul Qadir Jailani mana kipi lelapan iso rubah gimana kebisa Abdul Qadir Jailani sidim jadi tanah sesarot berkata kita juga mana kipi bahasa ini campur di bahasa Indonesia bahasa Jawa diceritano sesarot berkata ono pedagang bernama Syekh Abdul Muqtar Al-Hasan bin Tamim bin Hasan Al-Baghdadi dagang datang kepada Syekh Ahmad Ad-Dabbas pada tahun 521 Hijriah. Pedagang itu berkata, aku aku mempunyai persiapan kabilah utawa rombongan rombongan unta milikku milikku lokangge untuk pergi ke negara Sam dengan membawa barang-barang dagangan jumlah dagangan 700 dinar digampangkan elok diceritano sesarot diceritano sesarot iku ana pedagang jenenge Syabel Mudar Mudar iku arepe pedagang ambek kerombolane kafilah mau gawa dagangan jumlahe 700 dinar. Kemudian berkata Syekh Ahmad Kansoman Syekh Abdul Muqtar Maulu Arab pindahkan nangsa iku sawan nanggene Syekh Ahmad Syekh Ahmad. Kemudian Syekh Ahmad berkata kalau kamu pergi utawa lunga pada tahun ini kamu akan terbunuh dan harta bendamu dirampas lalu apa metu utawa keluar pedagang itu dengan perasaan susah. Nah, Syabul Muqtar mau kan harapin dagang ambil rombongan di dagangan ya agak jumlah yang bintang atas dinar itu sawan karo Syekh Ahmad matur kalau badin dagang saya tenung karo Sam kali rombongan kabilah dagangan kalau jumlah yang bintang atas dinar ladawi Syekh Ahmad awamun yang budal dagang tahun ini awamun kalau terbunuh mat dimateni wong dimateni wong bondong dirampas mari didawe menungamu saya bermotor kan metu songkong mas yang amat itu susah kemudian
ia bertemu si Abdul Qadir Jailani bareng metu saka makan di sawana kene si Abdul Qadir Jailani. Pada waktu itu si Abdul Qadir masih enom, masih remaja. Terus si Abdul Qadir kejenom sawana kene si Abdul Qadir jenom. Pedagang atau si Abdul Nudur cerita apa sih dicerita ceritakan si Ahmad mengundang kini si Abdul Qadir kalau sawanan kini si Ahmad ngeten-ngeten turini ini budal tahun ini bakali terbunuh dirampok bunuh ini. Si Abdul Qadir berkata, jawabis, pergilah, berangkatlah dengan selamat dan kembali memperoleh untung yang besar dan aku yang nanggung. Jadi si Abdul Qadir wis budal dagang sarono selamat mulai nggawa untung sing besar aku sing tanggung jawab. Wani tenanan iki wani yang ada mendang-dang wani nanggung awake dhewe mbo selamat ora wis aku sing nanggung jare satu sing jalani wis budal lo padahal iki yo bener. Selamat kuyo wali, selamat kuyo wali, tapi wis tuwa. Saya terus kudu jalani seneng. Diwaduli kan kula sawana kene selamat mboten mau. Tu jawab selamat budhalo. Budhalo sarana selamat mule gawa keuntungan sing besar. Aku sinang aku sing tanggung jawab. Maka pergi pedagang itu dan menjual barang dagangan seharga 1000 dinar. Akhirnya budal nang sam dagangane dadi 1000 dinar jumlahe. Kemudian pedagang masuk ke dalam tempat minuman minuman peran susu unta karena ada hajat. Pedagang dilek uang 1000 dinar di atas rak yang ada di tempat itu. Rasin Abdul Muter mau dagangannya kan jadi 1000 dinar padahal jumlah kan betongan dari tempat minuman susu malu merah. Kemudian pedagang masuk ke dalam tempat minuman perahan susuan unta karena ada suatu hajat. Pedagang dari uang 1000 dinar di atas rak yang ada tempat itu. Pedagang itu lupa menaruh uang 1000 dinar di tempat itu. Kemudian ia pulang ke tempat tinggalnya dan istirahat. Tadi pas waktu itu di dari tempat minuman susu untuk mandui terus manulali terus ditinggal mulai istirahat. Di dalam tidur ia mimpi ada orang Badui merampok dalam kafilah dan membunuh mereka dan salah satu dari perampok memukul dengan pedang membunuhnya. Pedagang bangun siapa pun terbetangi bangun dengan sangat terkejut kaget dan menemukan bekas-bekas darah di lehernya
juga merasakan sakit dan teringat uang 1000 dinar yang tertinggal. Maka secepatnya ia pergi tempat uang yang tertinggal. Ternyata uang masih ada jumlah masih utuh. Kemudian balik ke Baghdad berkata, apa mendahulukan nomor Syekh Ahmad karena lebih tua atau Abdul Qadir Jailani yang lebih benar perkataannya? Terus dibilang dari tempat perat susu, terus mulai tekoma istirahat mimpi. Ya benar, ini jenis takdir di lenang impen. Mimpi di perampok membatui, terus dipateni gulune klu diketok karo luka karo pedang. Lamane sing Abdul Muthor kan ngelilir iku cikroso kroso ana bekasi darah. Nah, kepene kok terkejut iku mau. Terus eling duwe sing sewu dinar mau dibare di tempat kene minuman susu untuk mau iki foto. Barang wis mulai nampak dan dewengi sawan nang kene Syekh Ahmad Tasya Abdul Qadir. Syekh Ahmad itu luwe tuwa, tapi sih bener perkataan itu Syekh Abdul Qadir. Kemudian pedagang bertemu Syekh Ahmad di pasar As-Sultan. Syekh Ahmad berkata, mulailah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir karena beliau orang yang dicintai Allah. Akhirnya Abdul Muthor mau di sana sentuh Syekh Ahmad ketemu di pasar As-Sultan. Lu bareng ketemu diomongin di sini. Dia saya mulai ketemu nang satu kodirai mengkuibu. Beliau itu masih dicintai Allah. Itu kekasih Allah. Loh kan itu seru. Terus satu lagi benar. Mula ini siru lagi pocon mbak. Terus seru apa cerita ini alam dunia. Insya Allah roh. Kata di wali pak, wali murid. Nah, beliau memohon utawa ndonga kepada Allah untuk dirimu 17 kali sehingga takdirmu akan sehingga takdirmu akan terbunuh dalam keadaan sadar atau tidak tidur. Ternyata kamu hanya terbunuh dalam mimpi. Jadi Syekh Ahmad jadi Abdul Qadir kuntungan awamu sampai 17 kali. Mulane takdirmu berubah. Jadi awamu terbunuh keadaan sadar melek ini. Lego pindah terbunuh mendong ini mimpi bilare. Nek takdir itu bisa berubah. Sing tidak ono sing amat mau bener takdir waimu. Mulane sampean yo ngono apa kelum eleng tunggu misalnya sepedan jadi gue kecelakaan malu ngunuh sikile potol sikile entek ludes lah ada kelum tunggu kok umum kecelakaan paling tipe teplek kelum bahaya teplek paling besar loh ngono jadi masih kile potol cuma mergo kelum tunggu irintan ya paling ya beset lah mana ya iya jadi sarang orang banget nublok barang tingkir barang iling tunggu paling-paling ya
menjelat pendole siji urutno. Iki terus apa sehingga kan berubah ternyata ini mimpi dan takdirmu menjadi akhir ternyata orang terjadi jadi alam tadi ini melarang tapi berubah itu makna Syaptul Qadir mau bentuknya tadi ini paling tadi Syaptina kemudian mulai bertemu Syaptul Qadir. Syaptul Qadir berkata selamat mengatakan aku doa untukmu 17 kali dan demi kemuliaan zat yang disembah sesungguhnya aku memohon doa kepada Allah untukmu tidak 17 kali akan tetapi 17 kali dan 17 kali berulang-ulang sampai dengan 70 kali muka kopeng pitulas jari desa tukar terjalani peng pitulas tak balik di peng pitulas mana sampai peng pitung puluh bulan yang mana itu mau juler-leren itu mau bisa pindu ya aku kepik ke kiri ya pijan pindu betul leren ya jumlah tambah ya butuh apa singake iki lho ping 17 diulangi ping 17 sampai ping 70 tapi dungo yo ngono juga amang putus asa iso berubah dungo ya oh kula kok kirim mawon dungo ngono ya bapak ya gelak dikene rezeki dungo ping 17 putu apa yang dikatakan beliau benar-benar jadi kenyataan tinggal di ulani apa ini cara menakib Syaptul Qadir jalan ini takdir itu bisa berubah sehingga bisa berubah takdir itu ya tunggu mikir bersisi itu sotako sotako bisa berubah takdir itu lah ning ini tak terus nanti diiku wali kutub haus dengan kitab kitab Sayyid Ahmad Rifai aku dua kitab empat wali kutub haus penjaga penjuru bumi yang harus dipatihai tawa suli siji Sayyid Ahmad Rifai loro Syaptul Qadir Jailani telu Ahmad Batawi papat Syekh Ibrahim Ad-Dasuki sebab siji Ahmad Rifai mewarisi sahabat Abu Bakar loro Syaptul Qadir Jailani mewarisi sahabat Umar telu Syekh Ahmad Batawi mewarisi sahabat Utsman Syekh Ahmad Batawi Syekh Ahmad Dasuki mewarisi Alim bin Abi Thalib yang pada di mana siji Syekh Ahmad Rifai iku mewarisi sahabat Abu Bakar terus yang loro Syaptul Qadir Jailani itu mewarisi sahabat Umar terus yang nomor telu Syekh Ahmad Batawi mewarisi sahabat Utsman bin Affan yang nomor papat Syekh Ahmad Dasuki mewarisi sahabat Ali bin Abi Thalib jadi penjaga penjuru bumi sing dipatenai lari kan bisa berjalan kan sering tapi di Indonesia
luluhin tangan Jawa iku kudu nanggene sapa wali songo muni kula mboten wis kenal kompo iso nglakoni oleh berkah batin karo alih wong alam kesuwen.